Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaih, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanut taqullaha haqqatu qatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kau muslimin, wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah jami'an Pemirsa pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pada kesempatan kali ini kita akan memulai satu pengajian di dalam pembahasan syarah daripada kitab Bulughul Maram yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita untuk kita bisa terus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam keadaan ini, yaitu di dalam keadaan mempelajari agama Islam dan juga dalam keadaan mengamalkan daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya di awal ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak mengucapkan Alhamdulillahi Alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, banyak pemberian, anugerah, kesempatan, sehingga kita bisa terus melanjutkan setiap aktivitas kita, kita bisa terus mempelajari agama Islam, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa terus ya at-tawasibil hak. Wattawasi bis sabar, saling berwasiat akan kebenaran dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Tentunya ini semua merupakan nikmat Allah yang terbesar kepada kita semua yang harusnya kita syukuri agar kiranya Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut. Ya. Demikian pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda bihi khairan fiddin barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya Allah akan pakihkan dia dalam urusan agama Allah mudahkan dia mempelajari urusan agama ini merupakan alamat pertanda Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Sebaliknya, orang-orang yang tidak paham urusan agama ini merupakan pertanda Allah tak ingin kebaikan baginya. Ini merupakan mafhum Al-Mukhalafah, pemahaman terbalik daripada hadis Nabi SAW. Orang-orang yang tidak paham akan urusan agama maka hakikatnya dia adalah orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muslimin, pemirsa, pemerhati, salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini dan seterusnya, insya Allah akan kita mengkaji satu kitab yang merupakan kitab yang cukup urgen yang mengkaji, yang membahas perihal ya hadis-hadis yang berkaitan tentang ahkam hukum-hukum syariah dan tentunya ini sangat penting baik bagi penuntut ilmu ataupun selainnya dalam rangka tafakuh fit din dalam rangka mempelajari, mempelajari dan mendalami urusan agama ya yeah yaitu kitab yang dinamai dengan bulughul maram, ya, yang ditulis oleh al imam al hafidz ibnu hajar al asqalani rahimahullah rahmatan wasiatan, ya satu kitab yang cukup ya populer, masyhur di kalangan para penuntut ilmu, bahkan di kalangan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, ya. Adapun syarah yang kita bacakan kita ambil dari kitab Taudihul Ahkam min Bulu Maram. Ya Taudihul Ahkam min Bulu Maram. Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah ibn Abdurrahman ibnu Saleh Al-Bassam rahimahullah rahmatan wasiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mempelajari kitab ini Demikian pula kita mudah untuk mengamalkannya dan kita berusaha mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sebelum lagi kita memulai pembahasan kitab ini, sedikit kita mengenal ya daripada ya buku ini yang ditulis oleh Al-Imam al, al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani ya seorang yang ma'ruf yang dikenal sebagai pakar di dalam ilmu hadis. Demikian pula pakar di dalam ya, perawi-perawi hadis. Ya. Ini ditunjukkan daripada karya-karyanya yang cukup banyak bahkan sebagian ulama mengatakan sampai 150 karya tulisnya. Ya, di antaranya yang cukup terkenal kita akan sebutkan Fathul Bari bukhari Ya, kitab Fathul Bari. Ini juga salah satu karya beliau rahimahullah rahmatan wasiatan. Ya, kitab cukup besar yang mengkaji mensyarah Sahih Bukhari. Ya, itulah disebut dengan kitab Fathul Bari. Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama ya Anfa Syuruhil Bukhari, kitab yang paling bermanfaat, yang paling padat, ya, yeah. yang mengkaji syarah Sahih Bukhari adalah kitab Fathul Bari, ya, yeah. saking agungnya kitab ini. Sebagian ulama mengatakan, Inna syarhal Bukhari dainun ala ummati Muhammadin. Lam yuaffihi illa al-hafidh ibnu Hajar bifathil bari. Ya, yeah. Syarah daripada Sahih Bukhari ini merupakan hutang bagi umat Nabi Muhammad. Ya, hutang bagi umat Nabi Muhammad untuk mensyarah Sahih Bukhari ini. Dan belum ada yang bisa melunasi hutang tersebut kecuali Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rahimahullah rahmatan wasiatan. Ya, itu di antara kitabnya. Kemudian yang berikutnya di antara karya beliau Tahzibut Tahzib Satu kitab yang berisi tentang biografi para perawi-perawi hadis. Ini menunjukkan kepakaran beliau, ya keluasan ilmu beliau sehingga bisa merincikan biografi mereka para perawi-perawi hadis. Ya ini bukan ilmu yang sembarangan. Ya, Kemudian di antara karya beliau Al-Isabatu Fitam Yijis Sahabah. Ya, ini juga menceritakan ataupun membahas ya para perawi hadis dari kalangan para sahabat. Dan di antara karya beliau yang fenomenal adalah kitab Bulughul Maram min Adilatil Ahkam dan ini adalah kitab yang akan kita bahas yaitu Bulughul Maram min Adilatil Ahkam kitab yang membahas tentang ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang hukum-hukum syar'i. Ya, ini diantara kitab-kitab beliau di sana ada ya, banyak kitab-kitabnya yang lain yang cukup bagi kita mengetahui bahwasanya beliau ini memiliki keahlian, memiliki kompetensi yang tinggi terutama di dalam ilmu hadis dan periwayatan hadis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan kita ilmu dan semangat ya layaknya beliau rahimani wa rahimakumullah sebagaimana beliau telah mendapatkan derajat yang tinggi di dalam ilmu, di dalam agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai membacakan muqaddimah yang disampaikan oleh al-imam Beliau mengatakan Alhamdulillah Ala ni'amihi al zahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Akan nikmat-nikmatnya yang zahir ataupun yang batin Yang terdahulu dan yang akan datang Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Wassalatu wassalamu ala nabiyihi Wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dinihi Sayyirun Hathithan. Selawat dan salam kepada nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya kepada para keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjalan untuk menolong agama Islam ini. Wa ala atba'ihim ladzina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa mawrusan. Demikian pula Selawat dan salam kepada mereka para pengikut Nabi ya Dan mereka adalah para ulama Dan para ulama ini adalah warasatul ambiya Waris para Nabi ya Karena kita ketahui para Nabi itu tidak mewariskan dirham Wala dinar Akan tetapi mereka mewariskan ilmu Ya Amma ba'du, kata penulis, Fahad muhtasarun yastamil ala usulil adillatil hadithiyah. Kitab ini ringkas yang mencakup prinsip-prinsip di dalam dalil-dalil yang berkaitan tentang hadis. Li ahkam syar'iyah. Tentunya di dalam permasalahan hukum-hukum syar'iyah. Harartuhu tahriran baligan liyasira man yahfadhuhu baina aqranihi nabighan wa yasta'ina bihi at mubtadi' Ya, sengaja aku tulis, aku susun kata penulis supaya mudah dihafal. Ya, dan dijadikan bahan bagi penuntut ilmu untuk mempelajari hukum-hukum Islam. Wa laystagni anhu ar-ragibu al-muntahi. Waqad bayantu aqiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'immati li iradati nushil ummah. Ya dan telah aku jelaskan di setiap pembahasan hadis, ya derajat ataupun siapa yang mengeluarkan hadis tersebut, ya ini kelebihan daripada kitab ini, ya akan disebutkan siapa perawi-perawi hadisnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan fal bisa di dalam pembahasan kitab ini ada metode yang beliau pakai. Ketika beliau mengatakan asbabah. Ah, Ya, itu menunjukkan perawinya adalah Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi, wa Nasa'i. Ya. Wa kalau disebutkan sittah itu man ada Ahmad ya, semuanya selain daripada Imam Ahmad. Ya. Wa bil khamsati man ada Al-Bukhari wa Musliman. Kalau disebutkan Al-Khamsah yang mengeluarkan hadis Khamsah artinya semua yang kita sebutkan tadi selain daripada Al-Imam Bukhari dan Muslim. Waqat aku lul arba'a wa Ahmad. Terkadang aku mengatakan arba'a dan juga Al-Imam Ahmad. Wa bil arba'a man ada salasa al-awwal wa bis salasa man adahum wa ada al-akhir. Wa muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslim. Kalau aku sebutkan, "Al-Mutafakkun al Alai" artinya hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ini sedikit metode yang beliau gunakan untuk kita memudahkan kita ya, mempelajari dan mengetahui siapa yang mengeluarkan hadis tersebut. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala amma ba'du Pemirsa, pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Di dalam pembahasan syarah daripada kitab Bulughul Maram Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kita kemudahan Di dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pemirsa, pemerhati salam tip yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kitab penulis. Ya, pertama kali membawakan pembahasan yang berkaitan tentang kitab Tuharah. Ya, kitab Tuharah. Ya, apa arti Tuharah? Ya, kita sering mendengar tahara". Ya, bahasa Arab yang sudah familiar di telinga kita, orang Indonesia. Ya, taharah. para ulama mengatakan, at taharah secara an artinya -na wan nazahatu anil dari al macam wal ma'nawiyyah. Ya, taharah itu secara bahasa artinya kebersihan dan kesucian dari segala macam bentuk kekotoran najis baik yang hisia ataupun maknawi ya. baik dia yang hisia yaitu sifatnya materi nampak ataupun yang maknawi yang sifatnya abstrak ya tidak nampak ya ini disebut dengan toharoh secara bahasa kebersihan ataupun kesucian dari segala yang kotor yang najis baik secara materi secara fisik ataupun secara maknawi yaitu abstrak. Adapun secara syar'i, irtifaul hadatsi bil ma'i awit turabi attahuraini almubahaini wazawalin najasah. Taharah secara ilmu syar'i diartikan sebagai terangkatnya hadas. Ya, terangkatnya hadas dengan air ataupun dengan tanah yang suci, ya dan yang diperbolehkan, yang mubah dan zawalun najasa dan tersingkirnya najis, ya yang pertama irtifaul hadaf terangkatnya hadaf dan tersingkirnya najis ini adalah pengertian daripada taharah secara ilmu syar'i i. kemudian eh, uh, kenapa pembahasan ini dibawakan oleh banyak para ulama di awal pembahasan? Iya, yeah. penulis mengatakan munasabatul bad'i bit tahara huwa anna al ahadith athabitata anin nabi sallallahu alaihi wasallam pi bayani syairil islam budiat bis -salah. karena kalau kita melihat hadis-hadis yang telah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbicara tentang syiar-syiar Islam selalu dimulai dengan sholat, kemudian dengan zakat, kemudian dengan puasa, dan dengan haji. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Irmizi dan Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Miftahus shalatit tuhur." Ya, Kunci daripada sholat itu adalah Toharah Bersuci Ya Wal miftah sya'nuhut takdim Ala maju ila miftahan lahu Ya Dan tentunya yang namanya kunci itu Senantiasa di, dimulai Di awal untuk membuka sesuatu Fasaral munasib Huwal bad'u bit toharah Oleh karenanya Sangat-sangat Sesuai Dibuka pembahasan itu dengan kitab thaharah. Ya, layaknya salat ya, itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tohar, Maka layak sekali untuk dimulai pembahasan itu dengan kitab thaharah. Kemudian kita akan sebutkan juga tingkatan-tingkatan daripada thaharah sebagaimana dituliskan oleh penulis. Ya at laha arba'u maratib. Kata penulis, yang namanya taharo ada empat tingkatan. Ya. Yang pertama, tathirul zahir minal ahdathi wal anjas. Ya, membersihkan zahir dari hadas dan dari najis. Ya, seseorang membersihkan zahir dari hadas dan dari najis. Ini yang pertama. Yang kedua tathirul jawarih mensucikan anggota badan jawarih. Dari apa? Minal jaraimi wal atham. Dari dosa-dosa, dari kriminal-kriminal, dari maksiat-maksiat, dari kezaliman-kezaliman. Ya, itu juga harus kita bersihkan. Kita sucikan diri kita dari hal-hal tersebut yang berkaitan tentang anggota badan kita itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang berikutnya ...tetahirul qalb membersihkan hati. Ya, dari apa? Minal akhlaqil mazmumah. Dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, seperti hasad. Ya, seperti iri. Ya, seperti ya tidak menyukai orang lain, membenci orang lain, ya dan lain sebagainya daripada penyakit penyakit hati. Ini juga harus dibersihkan. Dan tingkatan yang terakhir yaitu tathir sirri amma siwallahi ta'ala membersihkan hati kita daripada niat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan tujuan utama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati kita masih dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi, ya, maka itu perlu dibersihkan, perlu disucikan. Ya, karena banyak manusia fokusnya hanya nomor satu, membersihkan Dirinya daripada hadas dan juga dari najis, tapi lupa dia membersihkan hatinya daripada tujuan-tujuan duniawi, perkara-perkara dunia, daripada jabatan, kedudukan, harta benda, pujian, dan lain sebagainya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya kita khususkan di dalam pembahasan eh, yang berkaitan tentang tathhirudz zahir membersihkan ya yang zahir daripada diri kita yaitu berkaitan tentang hadas dan juga najis. Ya adapun yang berkaitan tentang pembersihan hati ini akan banyak dibicarakan oleh mereka para ulama berkaitan tentang ya hadis yang berkaitan tentang tauhid, berkaitan tentang akidah. Adapun kita fokus kita yang berkaitan tentang ya hadas dan juga najis di dalam pembahasan ini. Langsung saja kita masuk kepada hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr huwa at-tahuru ma'uhu wal hilu maita akhrajahul arbaah wa Abi Saibah walafdhuhu wa sahahahu ibnu khuzaimah wa tirmidhi rawahu malik wa syafi'i wa ahmad ya dari sahabat abu hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda berkaitan tentang air laut ya kata nabi saw alaihi wasallam huwa ma'uhu airnya itu suci dan mensucikan wal hilu maytatuhu dan mayitnya yang ada di laut itu halal. Maksudnya halal untuk dimakan. Ya hadis ini derajatnya hadis yang sahih sehingga bisa kita jadikan landasan di dalam kita beramal. Ya, kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tip yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini datang sebagai jawaban ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sebagian sahabat tatkala mereka bersapar di atas kapal yang mana mereka hanya membawa perbekalan air yang tidak banyak yang apabila air tersebut mereka gunakan untuk minum maka habislah ya perbekalan untuk bersuci demikian pula sebaliknya apabila digunakan untuk bersuci tak ada lagi perbekalan untuk minum sehingga keadaan tersebut ia, menjadikan mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ketika kita menggunakan air laut itu, boleh tidak? Ia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu jawaban yang ini merupakan syariat kita yang bisa kita amalkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa tahuru ma'uhu wal ma Air laut itu suci dan mensucikan dan mayitnya bangkainya yang ada di laut itu itu halal untuk dimakan kaum muslimin pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan ambil beberapa faidah ya, daripada hadis ini jadi metode pembahasan kita yang pertama akan kita bacakan hadis ya kemudian kita sebutkan derajat hadis tersebut, kemudian kita akan ambil faidah daripada hadis tersebut dan kita akan sebutkan apabila di sana ada perbedaan ulama ya terkait dengan hukum-hukum yang tersebutkan di dalam hadis tersebut dan jikalau ada di sana yang bisa kita rojihkan maka kita sebutkan. Yang pertama faidah yang bisa kita simpulkan dikatakan oleh al Imam ash Shafi'i hadal nisfu tahara. Hadis ini separuh daripada ilmu taharah. Orang yang menguasai, memahami hadis ini, dia telah memahami separuh daripada ilmu tahara. Ya karena kita bertaharah dengan air, ya dan air itu ya salah satu sumbernya daripada air laut. Ya. Jadi kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hadis ini mencakup separuh daripada ilmu bersuci. Kemudian qala Ibnul Mulakkin, hadal hadis haditsun wa aslun min usulit thaharah mustamalun ala ahkamin katsiratin wa qawaidah muhimmah. Hadis ini merupakan hadis yang agung, merupakan prinsip daripada prinsip-prinsip di dalam bersuci yang dia mencakup hukum-hukum yang banyak dan kaedah-kaedah yang penting. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya. Fil hadis tuhuriyatun bahar. Wa jami'ul ulama. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasannya air laut itu suci, ya. Air laut itu suci dan ini dikatakan oleh semua para ulama, ya. Jadi kalau namanya suci, bisa kita gunakan untuk bersuci, bisa kita gunakan untuk berwudhu, demikian pula bisa kita gunakan untuk mandi janabah, demikian pula memandikan jenazah, ya. Kemudian yang berikutnya an-nama' al-bahri yarfa'ul hadas al-akbara wal asghar wa yuzilu an-najasata at-tari'ata 'ala mahallin thahirin min badanin aw tsaubin aw buq'atin aw ghairi dhalik. Bahwasannya air laut ini bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Dan dia bisa menyingkirkan najis. Ya, baik najis itu di badan ataupun di pakaian ataupun di tempat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengangkat hadas kecil, hadas besar pun bisa terangkat dengan air laut. Ya. Kemudian annal ma'a <tuh> idza taghayyara ta'muhu aw launu aw rihu bi tahir 'ala tahuriyatihi. Ya. Insyaallah ini akan kita bahas, kita akan kupas lagi setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah daripada kitab Bulughul Maram. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat Serta menunjuki kita untuk kita bisa terus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari Amin Ya Rabbal Alamin Kita akan kembali membacakan faidah-faidah yang bisa disimpulkan daripada hadis Yang telah kita bacakan tadi yang berkaitan tentang air laut Yang kata Nabi SAW Ya tahurun ma'uhu huwa tahuru ma'uhu wal hal air laut itu suci dan mensucikan dan bangkainya pun halal untuk dimakan ya yeah. faedah berikutnya annal ma'a idza taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhi bi syai'in tahir fahuwa baqin ala tahuriyatihi bahwasanya air itu apabila dia berubah rasanya ataupun warnanya ataupun baunya berubah dengan sesuatu yang suci, ya maka dia tetap dalam keadaan kesuciannya. Mada mamaan bakian ala hakikatihi, ya selama air itu tetap pada keadaannya, pada hakikatnya sebagai air. Walau istadat muluhatuhu au hararatuhu au burudatuhu wa Walaupun misalnya Rasanya itu menjadi sangat asin sekali seperti air laut ataupun menjadi panas sekali ataupun dingin sekali maka itu semua tidak merubah statusnya dari air yang suci. Kemudian yang berikutnya ya dulul hadis du'a annahu yajibu hamlul ma'il kafi la yajibu hamlul ma'il kafi lit tahara ma al qudrati ala hamlihi ya yeah. tidak wajib membawa air yang cukup air yang banyak di dalam perjalanan walaupun dia sanggup membawanya sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat ketika mereka bersapar sehingga mereka pun bertanya kepada nabi air yang kami bawa ini kalau kami gunakan untuk konsumsi minum maka tidak ada untuk berwudu bersuci sebaliknya kalau kami gunakan untuk bersuci tidak ada lagi untuk untuk minum. Ya. Kemudian yang berikutnya qauluhu tahur ma'uhu ta'rifuhu bil alif wal lam al mufid lil hasr la yanfi tahuriyatu ghairihi. Di dalam hadis tahuru atau tahuru ma'uhu disebutkan dengan alif lam. Ya. Ini tidak menunjukkan bahwasannya selain daripada air laut itu tidak suci, bukan? Ya, bukan demikian. Kemudian yang berikutnya annamaitat tahaywanil bahri halalun. Bahwasannya mayit ataupun bangkai hewan laut itu halal. Maksudnya halal untuk dimakan. Ya. Yeah. Wal muradu bi maitatihi ma mata fihi min dawabihi mimma la yaishu illa fihi. Maksud daripada bangkai laut itu apa yang mati daripada hewan-hewan laut yang dia tidak hidup kecuali di laut, ya. Kemudian yang berikutnya ya, jibu ayaku nalmah urrafi lil hadasi wal muzila lil khabathi ma'an mutahhiran. Wajib hukumnya dalam bersuci itu menggunakan air yang suci dan mensucikan, ya, suci lagi mensucikan. Kemudian yang berikutnya jawas ruku bil bahri li ghairi hajjin wa umratin wa jihadin. Bolehnya ya mengarungi laut itu ya walaupun bukan tujuan berhaji ataupun berumroh ataupun bukan untuk tujuan jihad. Untuk tujuan yang lain pun diperbolehkan. Faedah yang berikutnya fadilatu ziyadati fil fatwa ala su'ali. Bolehnya memberikan tambahan akan pertanyaan. Maksudnya ketika seseorang bertanya, boleh kita tambahkan penjelasan yang mungkin tidak ada di dalam pertanyaan tersebut. وَذَلِكَ إِذَا قَدَ يَجْهَلْ هَذَا Yang demikian ketika seorang mufti yang ditanyai itu dia menyadari, menangkap bahwasannya si penanya ini tidak tahu suatu hukum. Maka pada waktu itu boleh ditambahkan sedikit jawaban walaupun keluar konteks daripada pertanyaannya. Ya. annahu qad kama fi maitati haywanil bahri sebagaimana ditunjukkan di dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ditanya tentang hukum air aja. Akan tetapi Nabi tambahkan sedikit satu poin. Karena mereka untuk masalah air saja mereka tidak mengetahuinya. Apakah air laut itu suci bisa digunakan untuk bersuci? Ya, atau tidak? Untuk air saja, mereka tidak mengetahuinya. Maka, pada waktu itu, Nabi pun memberikan satu ilmu lagi bahwasannya ya bangkai hewan laut itu halal. Ya, walaupun tidak ada disebutkan di dalam pertanyaan, maka seorang mufti seorang yang ditanya ketika didapati orang yang bertanya itu sepertinya dia tidak mengetahui dan dia membutuhkan hal tersebut membutuhkan ilmu akan hal tersebut maka itu diperbolehkan ya Kemudian kita akan masuk ke dalam perselisihan para ulama terkait tentang hukum daripada air laut ini ya kita akan bacakan Zahab al-Imam Abu Hanifah. Ya mazhab al-Imam Abu Hanifah ila ibahatis samaki bi jami'i anwa'ihi wa ma 'adahu. Imam eh, al-Imam Abu Hanifah memiliki satu pendapat bahwasannya semua ikan yang ada di laut itu halal. Ya akan tetapi selain daripada ikan itu tidak halal seperti apa kalbil ma wa khinzirihi ala fa indahu seperti di sana ada yang disebut hewan ya anjing laut demikian pula ular laut yang mana secara fisik seperti hewan-hewan daratan ini pandangan Imam Abu Hanifah ini tidak halal yang halal hanyalah ikan-ikan laut saja. Mazhab berikutnya Al Imam Ahmad fil masyhur min madhabihi ya daripada pendapat yang masyhur daripada Al Imam Ahmad rahimahullah ila ibahati hewanil bahri kullihi semua hewan laut itu halal boleh dimakan adat difda wal timsa kecuali tiga kodok ular dan buaya ya selain daripada itu halal menurut ya al imam ahmad ibnu hambal rahimahullah Fadibda wal hayya minal Adapun kodok dan juga ular ini adalah hewan yang kotor nabin Sedangkan buaya ini adalah hewan yang memiliki taring dan hewan buas lagi. Sehingga dari situ ya keharamannya. Sedangkan mazhab daripada al-imam Malik dan Syafi'i. Ila ibahati jami'i hayawanil bahri bilas istisna. Pendapat daripada al-imam Malik dan al-imam Syafi'i. Bolehnya semua hewan laut tanpa terkecuali, semuanya halal. Apa yang hidup di dalam laut itu halal, baik dia itu serupa dengan hewan yang ada di darat ataupun tidak serupa, karena ada satu ya, ungkapan, satu penelitian bahwasannya tidaklah hewan yang ada di daratan itu pasti ada, misalnya di laut. Semua hewan yang ada di daratan itu ada. Contohnya ada kembarannya di laut. Ya bahkan seperti manusia pun ada katanya hewan seperti itu di laut. Kaidahnya semua hewan yang di laut halal ini menurut Al Imam Malik dan asy Ya. Dalil mereka firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhillalakum bahr." Dihalalkan bagi kalian itu hewan laut. Semuanya. Ya, semuanya masuk, ya dan juga dalil mereka adalah hadis yang telah kita bacakan di awal. Apa itu hadis daripada Nabi saw yang berkaitan tentang air laut? Kata Nabi saw, Huwat wal Airnya suci dan mensucikan, sedangkan bangkainya itu halal. Ini hadis yang sahih yang dijadikan landasan oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menjelaskan akan kehalalan semua hewan yang ada di laut. Ya, semua hewan. Ya. Cakupannya termasuk di dalam hadis ini. Dan ini merupakan pendapat yang rajih Ya, karena tadi kita sebutkan ada silang pendapat daripada para ulama sebagian mengatakan yang halal hanya ikan, selain daripada ikan ya, itu tidak halal ya seperti ular laut ya ataupun ya anjing laut ya, itu tidak halal sebagian ulama. Sebagian memang mengatakan halal semua kecuali ular laut, kodok dan juga buaya dan al-Imam Malik dan al-Imam Asy-Syafi'i memilih pendapat bahwasanya semuanya semua hewan yang ada di laut itu halal untuk dimakan. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadis ini sedikit lafadznya, ungkapannya sangat minim, sangat sedikit. Akan tetapi hukum-hukum yang terkandung padanya sangatlah banyak. Kalau kita boleh kaji lebih dalam lagi, kita akan bisa mendapatkan faedah-faedah ya pelajaran-pelajaran lain. Demikian Nabi kita saw diberikan jawami ul kalim, ya kata-kata yang sedikit, lafaz yang sedikit, akan tetapi kandungannya sangat dalam, kandungannya sangat luas. Berkaitan tentang air laut saja, kita sudah mendapatkan banyak faidah. Yang pertama, dia suci lagi mensucikan. Ketika kita berada di lautan, kita tidak punya air, sedangkan kita mau mendirikan sholat, kita bisa bersuci dengan air laut tersebut. Terlebih di zaman dahulu, ya, tidak seperti sekarang, kapal itu, ya, mungkin di zaman sekarang, kapal itu bisa membawa persediaan air tawar yang banyak. Kalau dahulu, tidak demikian. Ya. ataupun seseorang yang eh, janabah dia bisa gunakan air tersebut untuk dia mandi janabah ya. dan yang berikutnya pelajaran yang sangat penting bahwasannya seluruh hewan laut apapun bentuknya apapun jenisnya bagaimanapun keadaannya itu halal Ya, artinya dia itu serupa atau tidak serupa dengan hewan darat, maka yang rojih, wallahu a'lam bisawab, dia halal dimakan oleh kita. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi referensi bagi kita, ilmu bagi kita untuk kita bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.